Di video kali ini kita akan kembali menimbang sebuah kacang ya, masih di seputaran QIS, yaitu QIS plat tampak dekatnya sendiri. Mungkin ada yang belum tahu, bisa jadi untuk diameter roknya sendiri, untuk diameter kepalanya, untuk panjangnya sendiri, untuk yang keenam 7,6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mediler, sobat bongbongter, sobat-sobat semua yang sobi. Jumpa kembali di channel Bang Bung Hunter. Semoga sobat semua sehat selalu sekeluarga, lancar urusan, lancar rezeki, dipermudah segala sesuatunya, tidak kurang suatu apapun, amin ya robbal alamin. Klik tombol subscribe dan nyalakan juga tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke lur, di video kali ini kita akan kembali menimbang sebuah kacang ya, masih di seputaran QIS, yaitu QIS plat dengan kode BQF dengan berat 8,18 gram. Kita akan timbang dan ukur. Untuk berat dan ukurannya kita akan lihat sama-sama. Namun sebelum kita lanjut, seperti biasa bagi yang ingin order kacang eceran bisa langsung saja cek linknya di deskripsi ya. Seperti itu lur. Pertama-tama kita akan langsung saja lihat untuk tampak dekatnya sendiri. Mungkin ada yang belum tahu, bisa jadi tahu seperti itu. Ini dia bentuknya. Atasnya sangat-sangat plat ya, datar. Dan lubang roknya masih dalam seperti QIS pada umumnya. Untuk bentuknya sendiri sangat rapi ya. Masih ada sisa cetakan namun sangat-sangat minim sekali tuh. Nah, sangat halus seperti rambut, mungkin segede rambut ya, kiri dan kanannya nih. Oke lur, itu dia berat. Sedikit untuk tampak dekatnya. Sekarang kita akan langsung saja ukur untuk diameter roknya sendiri dari QIS plat, yaitu 4,5, dan untuk diameter kepalanya 4,2, dan untuk panjangnya sendiri 5,4. Oke lur, seperti itu. Sekarang kita akan langsung saja ukur untuk beratnya sendiri dari QIS plat 8,18 gram. Kita akan lihat sama-sama dari 10 biji. Untuk yang pertama 8,0. Untuk yang kedua 7,8, cukup ringan. Untuk yang ketiga 7,8, 7,6 tuh. Sepas sekali lagi ya. 7,8. Untuk yang keempat 8,0. Untuk yang kelima 7,8. Untuk yang keenam 7,6. Untuk yang ketujuh 7,8. Untuk yang kedelapan 7,6. Untuk yang kesembilan 8,0, dan untuk yang terakhir 7,8. Oke lur, itu dia berat real dari kacang QIS plat
seri BKF 8,18 grain dengan berat rata-rata 7,8 grain. Ini 8,0 dan ini 7,6 ya. Seperti itu, Lur. Mungkin videonya dicukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bila ada yang ingin order kacang eceran, seperti biasa, cek linknya di deskripsi. Bagi yang ingin request timbangin kacang apa, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam satu biji sekandos. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.